Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Doa itu yang diucapkan Rasulullah ketika masuk di bulan Rajab. Ya Allah, berkailah bulan Rajabku dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku nanti di bulan Ramadan. Artinya, bulan Rajab ini adalah bulan ibaratnya kita menanam, dan bulan Sya'ban kita menyirami tanaman-tanaman kita, dan insya Allah kita akan panen nanti di bulan Ramadan. Maka mulailah kita meningkatkan ibadah di bulan Rajab, dan kita meningkat lagi di bulan Sya'ban. Puncaknya semoga kita bisa menemukan kenikmatan ibadah besok di bulan Ramadan.